Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 dengan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, Selasa, 8 Agustus 2023. Laga tersebut menjadi duel ketiga bagi kedua kesebelasan, di mana pada duel sebelumnya, Maung Bandung berhasil dua kali meraih kemenangan atas Persis Solo. Dari dua kali pertemuan itu pun, Maung Bandung berhasil unggul dalam hal produktivitas gol, yakni dengan mencetak 5 gol berbanding 2 yang mampu dilakukan Persis Solo. Duel pertama keduanya di ajang Liga 1 terjadi pada musim lalu, yakni berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, 18 Desember 2022. Dalam laga tersebut Persib meraih kemenangan dengan skor 2-1 melalui gol yang dicetak oleh Ciro Alves dan Ezra Walian. Duel kedua terjadi di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, 4 April 2023. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib, dengan gol yang dicetak melalui gol David Da Silva dan satu gol lainnya dihasilkan oleh Freds Butuan. Sedangkan melihat statistik kedua kesebelasan di Liga 1 musim ini, Persib Bandung berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 7 poin. Sementara Persis Solo di urutan ke-14 dengan 6 poin, dalam 3 pertandingan terakhir yang telah dijalani, Persib Bandung meraih hasil 1 kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara Persis Solo meraih 1 kali kekalahan dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Di sisi lain, produktivitas kedua tim di musim ini, keduanya cukup seimbang, di mana Persib berhasil mencetak 10 gol dengan 11 gol kebobolan, dengan rata-rata kebobolan pertama terjadi di menit ke-12. Sedangkan, Persis Solo mencetak 11 gol dengan 10 kali gol kebobolan, dengan rata-rata kebobolan pertama terjadi di menit ke-26. Selain itu, secara persentase menit mencetak gol, kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menjebol gawang di babak kedua. Gol yang berhasil dicetak Persib, yakni menit 0, 15, 10%, 15, 30, 0%, 30, 45, 10%, 45, 60, 10%, 60, 75, 10%, dan 75, 90, 60%. Sementara gol yang berhasil dicetak Persis Solo, yaitu 0, 15, 10%, 15, 30, 0%, 30, 45, 20%, 45, 60, 0%, 60, 75, 40%, dan 75, 90, 30%. Melihat statistik tersebut, maka dapat diprediksikan duel kedua tim akan berlangsung ketat. Terlebih kedua tim membutuhkan poin sempurna, guna dapat bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024. Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!